kita dapatkan vertical contour of the order function of x 1 over 3x minus 1. Okay. Jadi ingat, bila dapatkan vertical contour, step yang pertama, kita ambil dia denominator. Kita ambil dia denominator samakan dengan kosong. Kemudian step yang kedua, kita kena uji lah. Kita kena uji nilai limit tu. Nilai limit, pilih sama ada kiri atau kanan. Kiri atau kanan, pastikan jawapan dia mesti dapat infinity. Tak kisahlah sama ada negative infinity ataupun positive infinity. Sir. Ya. Yeah. Step yang kedua, kalau kita dapat dua jawapan kan? Ya. Yeah. Macam ada negatif, ada positif, kita kena try dua-dua eh? Ya. Yeah. Tapi nanti kita tak boleh simpulkan step yang pertama tu adalah vertical simple. Alright. Okay. Jadi sekarang ni untuk contoh yang ni, kita mulakan dengan step yang pertama, ambil jadi denominator. Samakan dengan kosong. Kemungkinan vertical simple tu adalah 1/3. Ini kemungkinan. Jadi untuk mengesahkan dia, kita kena step yang kedua. Step yang kedua ni, kamu kena buat limit. Ha, yang limit ni kamu buat sama ada nak pilih kanan ke kiri. Pilih salah satu. Jangan lagi sangat buat dua. Kita akan buat dua-dua one side limit ni kalau kita nak buktikan limit tu exist ataupun tidak. Kalau setakat kita nak show vertical simple, kita pilih satu saja. Katakan untuk kes ni saya ambil positif lah. 1 over 3x minus 1. Memang kita akan dapat 1/0. Ingat, 1/0 untuk limit bukan jawapan undefined. Dia tak ada jawapan undefined. Jadi sekarang ni, kita nak tahu. Kita nak tahu, okay. Kita nak tahu kosong ni, lagi tu positif. So, kita buat satu lakaran. Ini kalau ni lah. Supaya kita akan ingat. Memang kita ambil kanan tapi jangan jauh sangat. Okey, 1/3 ni lebih kurang 0.33 tak? 0.33333 tak? Nah, jadi kamu ambil lah ke kanan sikit, mungkin 0.4. Okey, jadi 0.4 ni terakhir tunjuk gantian dia. Jangan rajin sangat 1/3 kurungan 0.4 tu lah terakhir. Kita hanya uji di bawah je. Kamu cuba gantikan 0.4, darab 3 kemudian tolak 1. Nilai dia positif ke negatif? Positif kan? Sebab 0.4, ok positif. Bila positif, maka dapatlah nilai positif infinity. Dia tak kisah sama ada jawapan dia negatif ataupun positif. Yang penting kita dapat dia infinity. Terus, kita boleh buat kesimpulan maka vertical center tu adalah nilai x vertical sama dengan 1/3. Nah, itu je. Soalan yang sama, kita nak dapatkan vertical center value of x over x squared minus 9. Jadi ingat, kita nak cari vertical center berapa. Maknanya kita akan mula dengan step yang pertama, ambil dia di bawah ni sama dengan kosong. Jadi kita dapat berapa nilai x ni? Tambah tolak 3. Ya, yeah, dia mesti ada dua jawapan. Jangan bagi tahu satu jawapan. Kalau satu jawapan, maka salah. Okay. Jadi kita akan ambil 3, satu lagi nilai 3. Jadi kemungkinan vertical simple ni, kita akan dapat dua nilai. So, nak usah ni, kamu kena perlukan step yang kedua. Kita kena uji satu ke satu. So, saya akan ambil limit, x, vertical, speed, ponder, dan tempoh. Boleh, tiga kiri. Tiga kiri. Apa ni? So kita akan dapat. Okay, saya salin dulu. X squared minus 9. Okay. Sekarang ni bila kita ganti 3, kita akan dapat memang lampur kosong. Okay. Tapi kita kena habiskan kosong ni positif ke negatif. Okay. Ya, jadi kita kena buat. Kalau tak nampak, kita akan ubah ni. Kita kena mulai 3. Kita bincang 3 kiri. 3 kiri maka pilih ke kiri sikit. Ke kiri sikit je. Maka ambil lagi 9. Okey, jadi kita tengok je.
2/9 kalau kita ganti 2/9 kuasa 2. 2/9 kuasa 2 kemudian tolak 9. Positif kan lagi? Negatif. Okey, maka kesimpulan dia adalah negatif. Ini yang kita nak. Okey, maka X sama dengan 3 ni memang sah dia adalah berjumlah sektor. Kita uji pula untuk nilai yang satu lagi. Okey, yang ini katakan kamu nak uji dengan nilai positif lah. Negatif 3. Okey, yang pertama okey, yang pertama kita akan ambil square root of negative 3, ingat. Step yang pertama kita mesti ganti nilai. Ganti nilai kan? Okey, kalau tengok yang di atas ni, ada jawapan tak ni? Square root of negative, ada jawapan tak? Tak ada. Ah, bila tak ada, maka ini sebenarnya tak dapat jawapan ni. Tak dapat jawapan. Jadi apa jawapannya? Okay, kita tengok soalan 13. 13 D, satu jawapan je. Okay. Sebab kita mesti dapatkan jawapan. Ini maksud dia, kita tak dapat kira ni. Ini adalah unifine. Unifine ni bukan sebab limit tu, sebab square root of negative 3 mana ada. Okay. Jadi maknanya titik yang kedua ni kita tak berjaya tunjukkan kita dapat infinity. Tak berjaya. Bila tak berjaya, maka vertical asymptote adalah x sama dengan yang pertama dia. Boleh? Sir. Ya. Untuk soalan ni, boleh tulis undefined sebab dia ada square root negatif tu je kan? Ya, sebab kita bukan nilaikan semua ni. Disebabkan yang atas ni tak boleh kira. Atas ni tak boleh kira. Kita bukan kira untuk semua ni. Yang atas tak settle ni. Yang atas kita tak boleh settle kan? Kalau dia square root 3 per kosong, kita tak boleh tulis undefined kan? Square root bukan negatif infinity atau positif infinity kan? Katakan yang ni kita dapat square root of positive 3 kan? Kalau positive 3 maka kita boleh kira lagi. Boleh? Positive 3 kita boleh kira lagi? Maka kesimpulan ni dapatlah sama ada positive infinity ataupun negative infinity. Baik. Kenapa dia? Ini sama ada kamu boleh install ataupun kamu post guna terus dia daripada sini. Kenapa dia? Tengah apa nak check betul yang mana ni kan? So y sama dengan square root of x. Square root of x. Then divide by apa dia semua tu? Kita dengan x kuasa 2 kan? X kuasa 2 kemudian tolak 9. Saya nak tengok betul tak vertical asymptote tu dia hanya ada satu jawapan ni. Okay, nampak tak? Kita punya jawapan tu jawapan x sama dengan 3 kan? Nampak? X sama dengan 3, nampak? Kalau ikut kombinasi kita tadi, dia mesti ada satu lagi kan? Patutnya dia mestilah ada lagi satu vertical. Tapi kita tak berjaya kira, maka tak adalah vertical asymptote. Ini yang dia panggil vertical asymptote ni. Nampak? Disebabkan ada garis ni, maka grafika dia tak boleh terbapas sampai sini. Tak boleh. Dia cuma akan menghampiri je. Kalau kita zoom ni, dia tak akan langgar X sama dengan 3. Okay. Jadi kalau katakan saya nak lukis kan. Ini katakan. Kita punya garis ni. Ini yang saya buat ni, ini dia panggil vertical asymptote. Vertical asymptote dengan label X sama dengan 3. Boleh. Kamu ragu-ragu, you tidak jawapan ni kan? Kamu boleh pergi dekat Google search, kamu boleh type geodesmos, pilih graf. Nanti kamu akan nampak punya graf dan jalan. Okay. So kita nampak juga ni rupanya ada horizontal ni. Horizontal ni macam kosong. Okay. Nanti kita akan tengok contoh. Soalan sini.
fx sama dengan 4 plus x over so the value of x plus 2. Contohnya, contoh. Okay, maka soalan yang sama, yang tentukan vertical asymptote. So, step yang pertama, mesti ambil denominator. Denominator ni sama dengan kosong. So, kita akan nampak nilai dia adalah negatif 2. Jadi, step yang kedua, terus kita uji dengan cara limit. Nak uji limit ni, kamu pilihlah kamu nak ambil kiri ke kanan. Pastikan kali ini saya ambil kanan. So, dalam ejen nanti kan, kamu pilih satu je, kiri atau kanan. Okay, step yang pertama saya ambil 4 tolak 2 bagi dengan modulus of negative 2 plus 2, dia boleh view. Kenapa dah 2 per kosong kan? Tapi yang patah ni kamu jangan hilangkan. Jangan hilangkan. Okay, sebenarnya kalau ikut logik pun, tak kisah lah kosong ni negatif ke positif, dia akan jadi positif ke? Tidak. Ini kalau ikut logik ni yang mandapannya positif. Betul tak? Maksudnya kamu tak kaya lah. Okey, kandungan kamu ni tak. Kamu nak kira juga. So, dia ambil 1, 9, 2. Kita ambil ke kanan sikit. Maksudnya, saya ambil negatif 1.9. Bila saya masukkan negatif 1.9, kita akan dapat nilai positif. So, memang salah positif. Katakan bila kamu ganti, nanti dalam ni dapat negatif. Bila dapat negatif, disebabkan ada modulus ni, positif juga akhirnya. Okey, kita akan dapat positif juga akhirnya. Kita dapatlah positif infinity. Jadi, kita boleh buat kesimpulan, maka vertical asymptote x sama dengan negatif 2. Jadi kalau kita lukis, misalnya tak tahu kan. Nah, ini saya nak tunjukkan gambaran dia. Kalau kita lukis, dorang jangan langgar pada nilai negatif 2. Ini yang dipanggil vertical asymptote. Jadi kalau kita tengah selukir graf, dia jadi macam tu. Dia takkan langgar pada x sama dengan negatif 2. Bagaimana kita nak kira horizontal asymptote? Ini yang kita belajar tadi ni. Yang kita belajar tadi. Okey, untuk soalan 14. Untuk soalan 14, kita nak mencari horizontal asymptote. Jadi kalau nak cari horizontal asymptote, kita perlu buat dua-dua sekali. Dia tak boleh salah satu. Mesti buat dua-dua sekali. Okey. Mesti buat dua-dua. Okey, nanti kiri kanan. Okey, syarat dia mesti dapat nombor. Syarat dia mesti dapat nombor. Ha. Kalau dapat infinity, kita reject. Kalau dapat undefined pun kita reject. Okay, nah, katakan saya dapat macam ni lah, ada dua nombor. Maka horizontal asymptote, kita akan buat cara tulis jawapan y equals to a. Satu lagi y equals to b. Saya nak tulis jawapan horizontal asymptote. Sebab bila kita lukis, dia horizontal ni bentuk dia macam ni lah. Nah, katakan ini nilai a. Ini katakan nilai b. Okay. Dia dalam bentuk horizontal asymptote. Okay, itu dia punya letak. Jadi, vertical dan horizontal kaedah dia tak sama. Okay, jadi kalau kita tengok soalan A ni, fx equals to 3x plus 1 over x minus 2. Okay. Jadi untuk kasi ini terus, kita akan kira di ini x approaches negative infinity. Nah, so kita memang ini bagaimana kita nak kira limit at infinity. So kita akan ambil 3x plus 1 over x minus 2. Okay, jadi kita tengok balik. Kalau nak kira nilai infinity ni, kita kena tengok degree atas berapa, degree bawah berapa. Pilih degree yang paling tinggi. Untuk contoh ni, degree dia sama, 1. Jadi semua sebutan bagi dengan 1. X over X minus 2 over X. Ya, bila kita simpulkan ini, X approaches negative infinity, 3 plus 1 over X, kemudian 1 minus 2 over X.
Kemudian daripada sini, kita step seterusnya kita akan gantikan nilai infinity. 1 over negative infinity. Ataupun 1 over infinity. Memang jawapan dia sentiasa kosong. Okay. Jadi daripada sini kita akan dapat jawapan dia adalah sama dengan 3. 31, 3. Okay. Kemudian, step berikutnya kita mesti kira pula untuk positif pula. Ulang balik step yang sama. Ya. Jadi kita tak ada pilihan, mesti buat. Kalau vertikal tadi kita boleh buat salah satu. Jadi mesti buat dua-dua. Ini sama ni. Pilihan, sokongan. Step ni sama. X, sokongan. Minus, dua, sokongan. Nanti bila kamu kira, jawapan dia 3 juga. Jawapan dia 3 juga. Jadi sekarang ni untuk soalan ni. So, horizontal and asymptote 1 sama lagi. Katakan yang pertama ni saya dapat 3. Yang kedua ni saya dapat 5. Maka 2 lah jawapan dia. 3 dan 5. Ya. Sir, oh sir. Ya. Yeah. Macam mana nak tentukan nak guna negatif infinity ke positif, sir? Kalau untuk yang tak ada square root, yang tak ada square root kan? Yang tak ada square root, sebenarnya jawapan dia akan sama. Dia berubah ni kalau ada square root. Tapi kita punya function mana ada square root? Okay. Jadi kalau kamu perasan, ya, tu atas ke bawah ke mana-mana je, yang penting ada square root. Mana-mana je. Oh, thank you, sir. Biasanya kalau dalam exam kan, kamu nampak ada soalan ni, dia tak ada square root. Kalau ikutkan kaedah, kamu kena kira ni. Kamu kena kira negative infinity dan kamu kena kira positive infinity. Tapi sebenarnya kamu boleh ringkaskan. Bila kamu nampak dia bentuk atas bawah ada polinomial, kamu boleh ringkaskan. Ini x approaches to plus minus plus. Sebab jawapan dia memang sama. Yang tadi kan saya buat berasingan kan? Saya buat berasingan, tapi sebenarnya jawapan dia memang sama. Sebab dia tak ada square root. Dia tak ada square root. Jadi saya galakkan, bila kamu nampak dia macam ni kan, nak cari horizontal asymptote, nampak dia tak ada square root, saya gabungkan terus. Limit x equals plus minus. Nanti kamu akan kira limit. Dalam exam saya galakkan kamu boleh cari. Kita buat serentak. 3x over x plus 1 over x divided by x over x. Ini tak payah kita buat kiri kanan. Nanti kamu dapat dalam limit x approaches plus minus infinity 3 plus 1 over x divided by 1 minus 2 over x. Okey. Katakan saya uji lah. Katakan saya uji, saya ambil nilai positive infinity lah. Kalau saya ambil positive infinity, ini nilai dia 1 over infinity. Kosong ni. Sama juga, ini akan jadi 2 over infinity. Kosong juga. Jadi jawapan dia 3. Katakan saya ambil pula negative infinity. Kalau negative infinity, saya akan dapat walaupun dia akan jadi tolak 1 per infinity. 1 per infinity kan kosong. Kosong. Sama juga ni. Walaupun katakan disebabkan ada negative, dia akan jadi 1 tambah 2 per infinity. 2 per infinity kosong. Okay. Jadi sebenarnya kalau tak ada square root dekat soalan tu, maka kita boleh buat serentak. Jadi penulisan dia tak payah saya buat perasingan. Kita terus tulis x approaches 2 plus minus infinity. So terus kita akan dapat berapa. Okay. Jadi dalam exam nanti, kamu boleh buat terpisah ataupun kamu cantumkan. Tapi sebenarnya yang paling sama. So horizontal dia, horizontal asymptote adalah 1 sama dengan 3. Okay, boleh tahu? Faham ni? Faham, faham. Yeah, so kalau kita nak cepat, kalau soalan tu tak ada square root, maka terus kita akan buat plus minus. Kalau kita buat berasingan pun nanti jawapan dia sama. Okey, kita kalau soalan kita dapat
macam ada positif negatif kan? Ya. Tulis jawapan last dia tu macam mana? Y sama dengan negatif 3.3 ke ataupun Y sama dengan negatif 3, lepas tu Y sama dengan positif 3. Okey, katakan masa kita kita buat pengiraan ni, sebelah kalau kita kira yang pertama negatif infinity dapat 3, yang satu lagi positif infinity dapat 5 contoh kan. Maka tu adalah Y sama dengan 3, 1, Y sama dengan 5. Kita pergi. Dia just letak koma je lah kan? Letak koma je lah. Koma je kan nak kena kan? Koma je lah. Tapi kalau dia tu koma lah, kamu jarak pun dia. Dua-dua tu kita terima. Yang penting kita dapat persamaan. Apa persamaan horizontal dia? Y sama dengan 3. Satu lagi Y sama dengan 5. Kita pilih. Okay? Oh, lebih cantiknya letak koma lah. Okay, kita tengok contoh. Okey, kita tengok contoh soalan B lah. Apa soalan B? Kita tengok lagi contoh soalan B. Ini pun sama juga. Kita nak cari horizontal sentuh. Fx equals to x cube minus x over x squared. Okay, jadi yang ni kita terpaksa disebabkan tak ada square root kan? Tak ada square root, saya boleh buat sementara. So x cube minus x over x squared minus x. Okay. Untuk kat sini, degree paling tinggi degree 3. Maka setiap sebutan kita akan bahagi dengan kuasa 3. X kuasa 2 per X kuasa 2. So sama dengan ini. Selagi kita tak masukkan nilai infinity ni, kita tulis ini. So 1 minus 1 over X kan. Dibuat by ni 1 over X. 1 over X. 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 Okey, maka berapa jawapan dia? Satu. Okey, kita akan dapat yang di atas 1 per 0. Kan? 1 per 0. 1 per 0. Mungkin jawapan dia negatif infinity ataupun positif infinity kan? So ingat, bila kita nak kira horizontal asymptot, dia mesti dapat nombor. Bila kita ada nombor, baru kita buat jawapan dia horizontal asymptot Y sama dengan berapa. Kan? Untuk kes yang ni, maka tak ada lah. Tak ada lah jawapan horizontal asymptot. Tak ada jawapan. So no horizontal asymptot. Ha, sebab jawapan dia, kalau saya bincang negatif, mungkin jawapan dia negatif infinity. Tak? Kalau saya bincang positif, mungkin jawapan dia positif infinity. Ha, yang penting kita dapat nilai bukan nombor. Kita dapat nilai infinity. Ha, tak boleh lah. Kalau vertical, okey. Kalau vertical, syarat dia nak tahu vertical asymptot atau tidak, masa step yang kedua tu mesti dapat infinity. Tak kisahlah negatif infinity ke ataupun positif. Tapi kalau untuk horizontal, mesti dapat nombor. Bila tak ada nombor, tak ada lah ya, jawapan. Okey, boleh? Hello? Boleh. Okay. Jadi kita tengok satu contoh lagi. Boleh, last. Contoh terakhir. Contoh terakhir. Jadi kita nanti contoh Fx equals to square root of 4x squared minus 1 over 1 minus 1. Ini pun sama. Terus saya guna dengan, nampak? Bila soalan ada square root, bila soalan ada square root, maka tak bolehlah saya buat gini x equals plus minus. Tak boleh, kena buat satu-satu. Kalau tak ada square root, terus kita tambah plus minus. Tengok tu. Okay, nah, katakan saya kira
saya kira negatif ni gini. Kalau kita nampak ni mas maka kita gambar x kos 2 pi kotak 1 per x kos 2 1 per x. Kita kena buat macam ni sebab nanti kita nak keluarkan keluar ni dia ada dua jawapan. Habis dua jawapan positif bergantung kepada limit positif infinity ke ataupun negatif ke. So, kena ingat. Okay, jadi untuk case yang ni, yang pertama ni saya kena ambil limit x satu plus negatif infinity. Kita nak ambil positif ke negatif? Negatif. So, hati-hati ya, negatif x. Kita ambil negatif. Kalau limit x satu plus positif infinity, ini adalah positif. Itu je beza dia. Perbezaan dia kat sini. Yang lain-lain itu sama. So, saya buat ini 4 tolak 1 per x kos 2 bahagi dengan 1 tolak x. Kemudian kita tengok degree atas dengan bawah tu sama. Jadi semua sebutan tu kita bahagi dengan x. So, ini bagi x. Tapi yang dekat square root ni, dalam ni tak payah. Sebab kita dah wakilkan dekat luar. So, dalam ni yang masuk. So, dibatkan 1 over x minus x over x. So, kita akan dapat negatif. Sebabnya okay, so kita nak tahu ini. Selagi tak masuk nilai infinity, kita kena kekalkan 4 minus 1 over x squared over 1 over x minus 1. Okay, selepas itu barulah kita masukkan nilai infinity. Bila masuk nilai infinity, yang ini akan jadi kosong. Ini akan jadi kosong. Maka jawapan dia berapa? Negatif. Eh? So. Okay, negatif 2 per negatif 1 kan? Ya. Yeah. 2 per negatif 1. So, yang ini positif. Okay. Ini untuk sebelah negatif. Kalau kita nak kira nilai limit. Limit x approaches to positive infinity. Maka kita akan kira sekali lagi. Ini saya ulang dia sekat ni. Okay, ini 1 minus x. Okay, jadi fokuskan kepada ni. So dia akan berubah lah. Dia akan berubah. Disebabkan kita ambil positif, maka square root of x squared ni ambillah positif. Tadi kita ambil negatif. Sebab x approaches negatif ni. Dan ini kita ambillah positif. So beza dia kat sini. Okay. Jadi kita ambil square root of 4 minus 1 over x squared over 1 minus x. Ini saya tertinggal ni. Tapi kamu tulis ni. Kamu tulis ni dia. Selagi tak masuk nilai, kita mesti tulis ini. Ini sama dengan ini. Walaupun kita rasa macam beti ini kan. Kena tulis. Kena tulis. Okey, kemudian degree atas 1, degree bawah 1, maka setiap sebutan bahagi dengan x. Okay, yang ini pertama. Okay, kemudian saya tulis lagi ini sebab belum masuk nilainya. Kita belum masuk nilai. Ini akan dapat square root of 4 minus 1 over x squared. Divide by 1 over x. Okay, kemudian kita gantilah nilai. Bila masuk nilai positif infinity, dia ni kosong. Ini pun kosong. Maka jawapan dia berapa? Negatif 2 per 1. Sepatutnya ini 2 kan? 2 per negatif 1. Jadi tak sama dengan yang tadi. Bila tak sama, maka jawapan dia 2 lah. Jadi horizontal asymptote, jawapan dia adalah y sama dengan 2, 1.
yang boleh di wow sama yang di sini. Ya, jadi macam tu lah. Boleh faham? Sir. Okay. Ya. Ya, nak tanya soalan lagi. Ha, yang atas sekali tu, yang masa permulaan soalan tu, kan saya ada pecahkan kan, kecualikan X kat luar kurungan kan? Betul. Kenapa yang nombor satu tu jadi satu per X kuasa dua? Ni. Kita bulatkan warna purple. Okay. Yang mana? Yang mana maksudnya? Yang belah kiri. Ah ni. Ni. Ah. Dia jadi satu pun tu sebab apa? Okay, jadi ni sebenarnya kalau ikutkan saya nak buat square root ni. Dalam square root ni yang kita boleh buat square root hanya x kuasa 2. Sedangkan yang ni tak boleh. Bila tak boleh saya putarkan lah. Saya buat yang boleh je. Dia ibarat macam ni lah kalau katakan contoh katakan saya ada 18 lah square root of 18. Sebenarnya saya boleh buat square root of 9 multiply by 2. Sama lah kan? Tetapi saya boleh square root of 9 boleh. Tapi yang 2 tak boleh. Bila tak boleh, kita kan? Sama detail kan? Saya nak square root semua sekali tak boleh. Tapi ada sebahagian yang boleh. Yang boleh ni yang saya kena buat pilihan. Sebab square root of I squared ada 2 yang apa? Alah. Okay, lagi soalan ni. Thank you, sir. Yeah.